Wardah. Wardah? Apa mbak? Wardah. Gils. Berarti multifungsi kayaknya. Ember. Oh hello guys, welcome back. Dan video hari ini itu video yang sangat kalian suka karena aku collab sama Mua Hits Jogja adalah jeng jeng. Ini Mbak Indah kita. Dan mau make upin apa nih Mbak? Konsepnya Mbak? Make up apa ya? Kayak make up reguler aja sih. Reguler. Yeah. Pokoknya intinya make up yang Mbak Indah banget gitu ya. Oke, langsung aja ke videonya. Ini aku pertama pakaiin moisturizer dari LT Pro ke seluruh wajah. Bagus banget. Aku baru pertama kali ngeliat ini tuh. Ini baru po yo. Lucu banget. Lucu. Hasilnya tuh kayak smooth gitu loh. Oh no. Smooth corrector. Dulu pakai yang ini enggak, Mbak? Smooth correctornya enggak, Mbak? Iya. Nanti buat mixing sama ininya, alis. Oke. Alis kan paling best pakai itu. Benar-benar. Tapi hidung enggak ya? Hidung juga berarti, teknik kita sama. Iya. Karena takutnya nanti enggak primernya tidak berhasil. Enak apa? Untuk rasanya tuh kayak ada ininya enggak sih? Kayak silikon. Silikon, ho. Yes. Kayak ada primer-primer yang ala-ala LT Pro gitu loh. Tapi ini lebih ke moisturizer ya? Tapi ini ada primernya juga sih. Oh. Next. Ini untuk di bawah mata dua aja. Move ya? Yang abu-abu. Abu-abu tuh bukan si matte kok ya? Apa bukan, matte? Ini yang apa namanya? Yang smoothing. Oh. Karena aku gak suka yang itu sih, Mbak. Gak cocok. Lebih si matte itu? Karena dia cepet kering gak sih? Iya. Yeah. Kering dia di blendnya susah, susah gak sih? Susah foundationnya. Aku lebih suka yang ini. Yes, makanya aku beralih ke Laura. Aku belum pernah coba. Ya lumayan sih Laura. Nih buat T-zone-nya pakai ini Benefit Power Filler ya? Mbak tuh? Iya. Best deh Mbak. Best banget. Aku belum pernah ya Mbak. Kamu harus coba ini. Oke. Okay. Harus coba guys. Ki Mbak Indah ki cepet banget ya makeupnya langsung mak tek 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 tek. Beda kalau kayak kalau udah tahu wajahnya gitu tuh gampang gitu loh. Makanya biasanya kalau klien-klien tuh minta before-nya gitu, jadi kita pelajari malamnya. Oh, iya juga sih ikut adik aja. Enak kan Mbak ini? Lembut, lembutnya enggak kerasa. Kayak jadi ngeblur enggak sih? Ini tuh hampir mirip sama yang Move, cuman ini yang lebih lembutnya. Oh. Dia berarti bisa nahan ini juga minyak. Enggak sama krim. Minyak sama krim enggak bagus. Bagus banget. Beli ya. Ini lanjut mixing. Nah, pakai apa aja Mbak? Mixingnya aku tadi pakai Estee Lauder. Estee Lauder. Terus Uber ya. Shu Uemura. Shu Uemura. Liquid ya? Yes, yang apa? Yang Petal Skin, Mbak. Oh, yang itu. Tapi kayaknya aku belum nyampirin deh tadi. Lupita. Soalnya kok kayaknya ini banget. Kental. Kental banget. Kamu kalau mixing lebih ke cair atau ke kental sih Mbak? Senengnya? Aku lebih seneng yang kental sih Mbak. Lebih ke kental. Terus sama smooth corrector. Sama LT Pro, tambahin guys. Naturaktor. Sama Naturaktor. Best. Gak lumayan banyak sih Mbak. Dan ini tebel ya say. Kayak maskeran dulu. Oke. Cuman tuh kadang tuh orang tuh kayak, hah foundation tebel banget. Tapi tuh semua tuh kan bisa diakali setelah di dekoratif toh Mbak. Ketika udah di nenek nono nenek udah semuanya dibikin tuh jadi ngeblend nggak sih? Benar. Jadi nggak medok gitu loh, tergantung ke dekoratifnya sih. Sama pengaplikasinya. Pakai spons mangga. Spons mangga. Anya muda. Ya. Anya. Mangga muda. Emang sponsnya punya Anya tuh kayak emang nggak ada yang feel nggak sih? Kayak bagus semua. Enak kan Mbak? Tepuk-tepuknya. Oh, bener. Lembut. Untuk concealernya pakai ini Naturaktor yang nomor 130. Waduh. Aku naik 130 buat sini tak ding. Aku buat di atas doang. Gak atas doang. Cuma di bawah mata aja. Ini bawah mata. Mbak mau soal makeup reguler. Fungsi kamu sebanyak ini wedding iki coy. Wardah. Wardah? Apa Mbak? Wardah. Gils. Tapi aku campur pakai sama L'Oreal. Oh no. Karena kan ini kan padet ya. Padet say. Kalau beli awal itu oke. Oke. Jadi lama-lama kan dia kering. Nah, jadi mesti punya foundation yang cair tapi untuk hanya untuk menyairkan oil. Oke. Okay. Oh iya tadi mixing foundation aku enggak pakai Aquasil loh. Oh.
BTW ini Mbak Indah tuh ada YouTube loh guys. Kalian bisa nonton YouTube-nya di apa sih Mbak? Indah Nurita. Indah Nurita. Nurita Sari. Indah Nurita Sari. Ntar aku tulis di sini. Aku dulu juga suka kepo YouTube mulu Mbak. Tapi aku udah nggak pernah Mbak. Udah nggak bikin lagi. Belum kayaknya. Belum Mbak. Tuh. Tidak nih. Apa Pak mixing gitu Mbak? Ini channelnya. Jadi nggak. Oh jadi nggak pure channel banget ya? Jadi mixing sama apa sih? Ini sama Ultima. Oh iya itu saya melembabkan nih ya. Karena kalau pakai channel doang dia tuh nggak mau kayak cover gitu loh. Lanjut pakai compact powder dari Estee Lauder. Ngapain Mbak? Cucuk. Aku belum pernah aku. Cocok banget. Penjang dua ya. Apa sih? Powder-nya. Oh, why kenapa harus dua compact powdernya? Karena kan foundationku kan banyak kan. Jadi mau enggak mau tuh harus ngiketnya tuh yang kenceng. Lebih kuat. Nah, itu loh tipsnya. Aku tuh aku lebih banyaknya di powdernya. Iya. Aku nak powder tuh sewaket banget. Nah, pada aku enggak double karena powdernya wes duanya. Ya menurutku ya tekniknya beda-beda tapi intinya kunci ya, Mbak. Iya, harus kunci. Renjot ya. Lenjong bedak katanya. Lagi nih bedak dari, lagi dari LT Pro. LT Pro tapi ini cuma buat di bawah mata aja. Oh, jadi yang warna putih untuk meng-highlight. Tapi cuma di bawah mata aja ya. Tapi aslinya nek dipakai untuk ngunci api enggak Mbak? Kalau misalnya nggak pakai bedak-bedak yang lain si LT ini. Pro ini kurang sih Mbak, kurang. Jadi harus sama teman-temannya. Oh. Tahu nggak aku pakai eyebrow-nya apa? Novo. Ah, Novo guys. Emang Novo-nya emang seindah itu tapi murah endol tak kendol. Pakai Vitas dulu ya. Di bahasanya aku di sini, bukan di sini. Nah, aku juga di sini. Emang ono sih di sini? Ada foto. Yura. Kalau lihat tutorialnya tuh di sini, Mbak. Masa? Enggak di sini. Jadi ya, aku sama ya aku gitu. Gua aku juga di situ. Alisnya tuh dari sini nih, bikin polanya dulu. Tapi biasanya dari atas dulu. Tergantung mood ya, mau dari bawah mau ini ya terserah kita. Ya pakai Novo sayang, si Mur. Iki oh Novo eyebrow, oh Noto. Cucok kan? Belum pernah aku nyoba Mbak. Oh cucok. Cucok. Sedih. Oke nanti kita lihat warna ya. Aku sebenarnya pakai eyebrow apa aja tuh menyesuaikan warna looknya wae. Biasanya kalau misalkan aku kehabisan kita atau nggak kelupaan bawa Mbak. Eyeshadow. Pakai eyeshadow. Nice. Wis ada dua warna sih itu. Wah, ada dua warna. Ini guys, Novo. Kayak nomor 2 deh itu. Nomor 1 ini. Oh, nomor 1. Heeh. Satu sama 2 ada. Jadi 2 mungkin lebih gelap kali ya. Kayaknya. Aku sih namanya sebut LT Pro untuk merapikan alis masih sama dengan aku pakai LT Pro Smooth Corrector yang dulu. Dulu pakai ini aku Max Factor. Max Factor. Oh, kalau sering dulu. Tapi sekarang udah enggak apa? Enggak ada. Jadi harus mencari yang hampir sama. Ini buat depannya pakai ini Mbak. Kan ini kan yang masih muda. Masih ini kan, masih kaku ya, masih giar sih api. Aku lebih suka yang depannya tuh kayak ada shadow-shadow yes. Gitu loh. Nah, cuma di tetap gini doang. Jadi enggak yang kaku di depan. Karena aku bukan tipe yang nggak suka garis gitu ya. Soalnya kadang jadi galak itu loh. Yes. Nggak semua klien tuh bagus. Lanjut ya, aku pakai eyeshadow tapi pakai blush on. Kalau aku loh Mbak, kalau pakai eyeshadow itu kan pigment banget. Yes. Ini kan aku cuma buat warna dasar sama transisinya, jadi pakainya blush on. Nanti untuk tengahnya baru pakai eyeshadow. Oke. Okay. Pakai warna ini. Ini pakai LT Pro say. Oke, asik banget yang ini sama ini nanti. Tapi awalnya ini dulu. Berarti multifungsi kayaknya. Ember. Warnanya tuh keluar tapi dia enggak yang apa namanya? Nyentrong banget. Apalagi nih untuk yang pemula kita cocoknya enggak yang langsung nyentrong. Cantik banget kan. Ya pakai blush on say. Apa enggak pakai shading awal? Bisa. Bisa kalau kali teman-teman punya shading pakailah. Seperti fungsi jadi nggak perlu mahal tapi hasilnya luar biasa, hasilnya tetap mahal. Lanjut ya, untuk apa isinya optional sih pakai ini.
aku sih. Atau enggak pakai ini. Ini murah, ini versi murahnya. Ini versi membagongkannya. Cuma kali ini kita pakai yang murah aja ya, biar semua teman-teman juga lebih bisa. Yang murah-murah. Heeh. Pakai yang ini. Kalur ya. Yes, yang gold mine. Yang ini cocok banget nih. Nih, sorry ya. Oke. Okay. Berarti ini enggak pakai eyeshadow base. Enggak, aku enggak bisa enggak. Kayak apa enggak? Basah banget, lebih suka yang natural. Natural ngono ya. Yang liner Ines. Oke. Okay. Bawah matanya pakai apa? NYX ya. Oh iya. Yeah. Biar kayak cerah. Kayak ada belek-belek gitu loh saya. Belek-belek ke artif. Yeah. Biar matanya bersih. Oh iya, benar-benar. Lebih clean gitu kan. Kesannya enggak yang menor banget. Yes. BTW ini udah pakai bulu mata sama eyeliner cair. Ini eyeliner cairnya pakai Wardah ya, Mbak ya. Bulu mata ini pasti banyak nanya nih, pakai apa nih bulu mata? Aku pakai bulu mata Lusinan Sai, tapi yang premium. Yang premium. Serinya enggak ada nomornya ya. Boleh dilihat. Enggak ada nomornya, tapi yeah, bentuknya kayak gini. Ini aku juga suka pakai bulu mata sih, jerabit-jerabit gini loh. Jerabit manja ya, Sai. Terus bawah matanya sama ya, Sai? Pakai yang ini sama yang di atas tadi. Mbak Indah ini udah berapa tahun tuh Mbak makeup, Mbak? Aku mulai bener-bener makeup tuh 2015, Mbak. 2015. Bener-bener maksudnya udah ngejob. Nggak belajarnya udah jauh dari situ. SMP aku udah suka, Mbak. Zamannya kalau ke pasar sama Simba, itu dibeliin eyeshadow yang mereknya Pons. Padahal kan nggak ada. Mbak, saya mohon maaf, aku juga, terus ada bedak, eyeshadownya lengkap, ada lipstiknya. Sama. Ya, SMP, Mbak? Iya. SMP kan aku sering make-upin ini loh. Apa yang 17-an, kayak gitu-gitu. Berarti, aku tuh suka yang kayak gitu. Berarti udah lama banget loh dirimu. Lumayan sih, keren. Oh, maskaranya Maybelline. Ini sama ini. Aku lagi suka warna-warna yang pink-pink gitu loh. Ivan Gunawan, Rontok Sai, udah hebong. Nomor 3. Collab sama Ines loh dia. Iya. Ivan Gunawan tuh milih Ines. Berarti emang endol terkendol. L'Oreal yang 316. Tapi ini cuma buat warna dasarnya dulu gitu loh, karena kan mau ala-ala ombre ya. Karena aku lagi suka ombre gitu loh. Oke. Selanjutnya ini pakai paletnya yang tadi. Palet yang tadi. Ya, Mbak. Super. Super berarti ki. Pakai yang ini, tapi kita pakai yang lagi. Ini yang coklat. Coba ya, nanti dilihat ya, Mbak. Manis banget jadinya. Oke. Kan? Terus cuma ditaruh juga yang sini. Jadi lebih kayak natural gitu ruangannya. Jadi cakep. Tapi nggak boleh basah lipstiknya ini. Jadi benar-benar kering. Tapi nanti nggak garis. Kalau garis kan juga nggak bagus. Gede banget ya, gede dia gitu. Bagus kan? Jadi kalau mau pakai warna pink ya boleh. Cuman kan tergantung warna dasarnya mau apa. Tapi tetap nggak jauh beda sama lipstik yang pertama tadi. Karena kalau beda juga hasilnya nggak bagus. Tetap nyaman ya pakai ini apa yang powder. Jadi gitu. Misalnya kayak, emang boleh Mbak? Ya boleh. Kan ini juga buat wajah kan, oh, iya, gitu bener-bener. Loh Mbak. Yes. Ini aku pakai Chanel, tapi nomor berapa ya Mbak? 27. Ini begong, warnanya tuh Endol, tengah-tengah Endol. Warna Endol. Jadi buat dalam tuh bagus. Oke.
paham kan? Ikan lagi hits gak sih mbak warnanya? Oke. Misalkan terlalu di bawah, ke bawah gitu, tinggal di blend aja kayak tadi. Oh, kuasnya nggak harus ini ya? Kuasnya tetap satu kuas ya. Pink flash itu kemarin ada yang julitin aku loh, katanya aku dikirain di endorse. Aku beli sendiri, aku walaupun di endorse atau beli sendiri nggak bagus ya, aku nggak bakalan. Cari dia ya, mesti beli sih ini. Parah kan? Bagus banget. Bener tuh mbak ya nak wangnya. Next terakhir, cuma satu semprot nih aku. Yang pertama ngirit say. No. Satu, dua, tiga. Nah, udah say dua dikit sudah. Dua tapi. Lumayan ya, kedua ya. Dua lumayan. Sudah selesai. Oke. Tak pakai juga sih. Oke guys, selesai sudah makeup hari ini yang super unyu banget. Aku suka banget lipstiknya sih. Ini cute banget sih lipstiknya, parah unyu. Fresh banget look makeup hari ini. Thank you banget Mbak Indah udah mau share ilmu ke teman-teman dan semuanya udah diinfokan, gak ada yang ditutupin. Thank you so much. Dan jangan lupa teman-teman bisa nonton YouTube-nya Mbak Indah Nurita Sari. Indah Nurita Sari. Jangan lupa di-subscribe juga. Thank you. Bye.